السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بشكر كثير الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وكل الصفات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, seluruh jemaah masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi pada subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada ustaz yang bersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد Bapak-bapak serta ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, orang-orang tua kami yang insyaallah kita semua yang berhadir di masjid ini, di rumah Allah ini, mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan kita hingga kita mampu berhadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh, serta insyaallah ini akan kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepadanya, hingga Allah senantiasa juga senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan setiap langkah kita menuju rumah Allah ini menjadi saksi keteguhan kita dalam rangka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di majelis ini adalah usaha kita untuk mengenal ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di subuh ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat sejatinya ini masuk ke dalam fikih ibadah. Kenapa saya memilih zakat? Ketika memilih bab muamalat yang akan dibahas, muamalat itu hubungan kepada sama manusia. Rata-rata permasalahannya terkait harta. Dan di Ramadan ini, jangan kita lupakan juga kewajiban harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan banyak orang rajin bersedekah, dari mulai memberi makan untuk orang yang berbuka karena ada fadilah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Banyak orang yang berbagi-bagi kepada anak yatim. Tapi jangan lupa kita kewajiban zakat kita, karena sedekah itu terbagi dua, ada sedekah wajib yaitu zakat, ada juga sedekah sunnah. Terkadang ada sebagian umat muslim, dia rajin bersedekah sunnah, tapi lupa dengan sedekah wajibnya.
Ini seperti orang rajin sholat duha tapi lupa dia melaksanakan sholat subuh. Pahala sedekah dia itu tidak dapat menutupi dosa dia karena meninggalkan zakat yang wajib kepada dia. Seperti orang yang rajin sholat duha, pahala sholat duha dia tidak dapat menutupi dosa dia karena meninggalkan sholat subuh. Maka dari itu, insya Allah, di sini kita akan membahas tentang zakat. Dan ini zakat pembahasannya agak panjang, mungkin agak saya persingkat-singkat nanti. Ada beberapa hal yang saya lompat dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuz zakah, definisi zakat. Zakat secara bahasa, dalam bahasa Arab, at-tathhiru wan nama, artinya menyucikan dan tumbuh. Ini sesuai dengan hikmah dari zakat. Karena hikmah dari zakat adalah untuk menyucikan harta orang yang berzakat atau menyucikan diri orang yang berzakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah, yakni zakat. Yang mana zakat tadi menyucikan mereka. Jadi, dan juga zakat bisa arti annama, tumbuh. Karena zakat ini bukan malah membuat harta kita berkurang, tapi membuat harta kita tumbuh, bertambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi menurut syariat, banyak definisi dikatakan ulama, tapi yang paling masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang tertentu. Enggak semua harta. Ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, yakni jika terpenuhi syarat-syaratnya. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Harus diniatkan dia mengeluarkan ini untuk zakat. Yusrafu liqa'ifatin makhsusatin, dan diberikan kepada kelompok yang tertentu juga. Jadi harta yang dikeluarkan tertentu, caranya tertentu, dengan niat tertentu, dan yang menerima juga hanya orang-orang yang tertentu. Apa detail dari tertentunya? Insya Allah nanti ini yang akan kita bahas. Zakat, ini tentu kita sudah tahu semua, merupakan bagian dari rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Kalau kita kecil biasa dihafal dulu syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau diikutkan dari bunyi hadisnya, sebenarnya zakat dulu, baru puasa. Makanya bab-bab fikih, setelah sholat itu bab zakat dulu, baru setelahnya puasa. Bukan puasa dulu, baru zakat. Jadi, zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Tetapi, yang dianggap sebagai rukun Islam yang ketiga adalah zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat ini memang ada dua. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat badan inilah zakat fitrah. Orang banyak beranggapan, begitu dia selesai Ramadan, bayar zakat fitrah, ah, udah selesai rukun Islamku. Karena dia sudah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah wajib iya, tetapi dia bukan rukun Islam. Yang dikatakan rukun Islam adalah zakat harta. Enak kali dia, hartanya ratusan juta, tapi keluar zakat setahun cuma 2,7 kg beras. Udah dianggap menyelesaikan rukun Islam. Jadi yang dikatakan rukun Islam itu bukan zakat fitrah, tapi zakat harta. Zakat harta diwajibkan terhadap 6 jenis harta. Yang pertama, an'am, hewan ternak atau hewan gembala. Dari mulai unta, lembu, kambing, dan kerbau, ini nanti dikiaskan, disamakan dengan lembu. Yang kedua, an-naqdan. Naqdan, naqd, itu adalah emas dan perak. Kalau zaman sekarang berarti uang yang kita gunakan, rupiah, dolar, dan sebagainya. Yang ketiga, urudut tijarah, barang niaga, barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Yang keempat, al-mu'asyarat, atau bahasa lainnya, az-zuru'u wa-thimar, zakat tanaman dan pertanian. Nanti detailnya akan kita bahas. Kemudian, ar-rikaz. Rikaz ini adalah zakat barang temuan. Barang pada zaman jahiliyah.
yang mana pemiliknya bukan orang Islam. Kalau kita mungkin ketemu harta karun, nah, ternyata ini peninggalan dari Majapahit, bukan orang Islam, atau dari kerajaan pra-Islam. Ini jadi milik kita dan ada zakatnya. Kemudian zakat ma'din, zakat barang tambang. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, syarat wajib zakat secara umum yang pertama adalah Islam. Berarti orang selain Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Orang kafir asli tidak wajib mengeluarkan zakat. Beda halnya dengan orang murtad. Kafir asli ini maksudnya dari kecil dia memang kafir. Dia tidak diwajibkan zakat. Dan begitu dia masuk Islam, zakat yang ditinggalkannya selama bertahun-tahun itu tidak wajib diqobonya, tidak wajib digantinya. Begitu juga dalam bab sholat. Orang kafir asli, sebagaimana kita tahu, begitu masuk Islam, nggak wajib diqobonya sholat ditinggalkannya selama dia kafir. Kalau wajib nggak jadi orang masuk Islam. Bapak masuk Islam umur 40 tahun. Balik umur berapa? Oh, saya balik umur 10 tahun. 10 sampai 40 berarti ada 30 tahun bapak nggak sholat. Masuk Islam, wajib qadha ganti sholat 30 tahun. Nggak jadi masuk Islam. Beda halnya dengan orang murtad. Na'udzubillah. Kalau ada orang murtad, anggaplah dia murtad pada tahun 2020. Masuk Islam lagi pada tahun 2024 ini. Selama 4 tahun dia murtad, kewajiban yang ditinggalkannya selagi dia murtad, wajib diqadhanya. Baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu zakat yang ditinggalkannya selama dia murtad. Jadi beda hukum orang kafir asli masuk Islam dengan orang murtad yang kembali ke dalam Islam. Orang murtad wajib mengqadha seluruh amal ibadah wajib yang ditinggalkannya selama dia murtad. Na'udzubillah. Kemudian, selain Islam adalah merdeka. Maka seorang budak, zaman sekarang gak ada, ini tidak wajib mengeluarkan harta zakat. Karena dia sama sekali tidak memiliki. Bahkan diri dia pun dimiliki oleh tuannya. Kemudian yang ketiga, ta'ayyunul milk. Ta'ayyunul milk, barang tersebut dimiliki oleh orang yang tertentu. Misalnya, ya kitab ini milik saya, rumah ini milik saya. Tidak termasuk dalam ta'ayyunul milk, misalnya harta wakaf. Harta ini, misalnya tanah, diwakafkan untuk orang miskin. Jadi hasil dari tanah itu tidak wajib dizakatkan. Beda kalau wakafnya dikhususkan untuk satu orang. Saya punya sawah, sawahnya ini saya wakafkan untuk si Zaid. Berarti kepemilikan hasil sawah tadi khusus untuk Zaid. Ini wajib dizakati. Karena kepemilikannya hanya untuk satu orang. Kemudian tamamul milki, kepemilikan sempurna. Barang yang akan dizakatkan itu harus milik dia sempurna. Di sini dikeluarkan di kitab ini, yaitu adalah budak mukatab. Budak yang dijanjikan oleh tuannya, dia akan merdeka kalau dia memiliki, membayar senilai harta. Misalnya dijanjikan, kalau kau bayar 10 juta kepada aku, kau akan merdeka. Barang dimiliki oleh budak mukatab ini tidak wajib dizakati karena belum milik dia sempurna, karena uang yang dimilikinya akan digunakan untuk menebus diri dia. Kemudian yang kelima, tayakkunul wujud. Orang yang memiliki harta tadi diyakini hidupnya, diyakini keberadaannya. Ini dikecualikan berarti janin yang masih dalam kandungan. Jadi kalau ada janin yang masih dalam kandungan dia, ternyata ayahnya meninggal. Bagaimana cara bagi warisannya? Dibagi cara warisannya dua kali. Pertama dihitung, dianggap kalau anak ini hidup, berapa bagiannya? Baru dihitung, anggap kalau anak ini meninggal. Pertama kali dibagi dulu, anggap anak ini masih hidup, dibagikan kepada orang. Sisa bagian si janin tadi masih dipertahankan, tunggu dia lahir. Kalau dia lahir dalam keadaan hidup, diberikan kepada janin tadi, anak bayi tadi. Tapi kalau ternyata dia meninggal, keguguran, maka dia dianggap gak ada. Harta yang untuk dia, jatah dia, dibagikan kepada ahli waris yang lain. Jadi harta yang untuk anak janin, ini tidak wajib dizakati. Karena kehidupan dia belum yakin, belum pasti dia hidup.
Nah, ini syarat umum bagi seluruh harta zakat. Adapun syarat-syarat tambahannya, beda zakat, beda syaratnya. Berarti secara umum Islam merdeka, kepemilikan orang tertentu khusus, bukan milik umum seperti diwakafkan untuk orang muslim secara umum. Kemudian kepemilikan sempurna, dan orang yang memiliki harus diyakini kehidupannya. Baik, kita masuk ke zakat yang pertama. An-na'am, zakat hewan ternak, atau kawan saya lebih cocok diartikan sebenarnya hewan gembala. Kalau hewan ternak, ayam juga hewan ternak katanya, tapi enggak wajib zakat. Hewan gembala, yakni mencakup unta, sapi, dan kambing. Syarat bagi hewan ternak yang pertama, sampai nisab. Nanti akan kita bahas nisab, berapa minimal kambing yang dimiliki hingga dia wajib zakat. Kemudian yang kedua, al-haul, kepemilikan dia itu harus melalui proses 1 tahun. Nanti akan detail kita di belakang lagi. Kemudian yang ketiga, antakuna sa'imah, kambing atau lembu yang dimiliki itu adalah kambing atau lembu yang digembalakan. Berarti kalau kayak di Medan ini, rata-rata orang melihara kambing atau melihara lembu itu diberi makan oleh tuannya, ngarit dia. Kalau diberi makan, nggak wajib zakat. Yang wajib zakat adalah hewan yang digembalakan. Contoh, kayak di Aceh kadang ada lembu itu dilepas liarkan, itu kena zakat. Atau ada sebagian, ada daerah Kalimantan melihara kerbau begitu banyak, daerah rawa-rawa, itu dilepaskan ya, itu wajib zakat. Atau kayak di Selandia Baru, sapi begitu banyak dilepaskan, itu kena zakat. Tapi kalau diberi makan oleh si pemiliknya, tidak termasuk hewan yang wajib dizakati. Kemudian Allah takuna amilah, hewannya ini tidak dipakai untuk bekerja, baik untuk ditunggangi, untuk mengangkut barang, atau digunakan untuk membajak sawah. Jadi kalau kerbu-kerbu di kampung itu dipakai untuk bajak sawah, tidak wajib dizakati. Oke, berarti harus sampai nisab. Berapa nisabnya? Untuk nisab unta kita skip aja karena di Indonesia nggak ada unta dan penjelasannya sangat detail. Kita langsung masuk nisab lembu. Lembu wajib dizakati kalau jumlahnya mencapai 30 ekor. Berarti kalau 29 nggak wajib zakat. Kalau mencapai 30 ekor wajibnya tabi' au tabi'ah laha sanah. Ketika sampai 30 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor lembu, bayi jantan atau betina yang usianya 1 tahun. Kalau naik lagi sampai 40 jumlah lembu dia, maka wajib zakat 1 ekor lembu yang usianya 2 tahun. Jadi kalau lembunya 30, zakatnya 1 ekor lembu usia 1 tahun. Kalau lembunya 40, zakatnya 1 ekor lembu usia 2 tahun. Kalau 5, dan berlaku kelipatan. Berarti kalau 50 belum. Kalau 60 dianggap 30 kali 2. 2 ekor lembu usia 1 tahun. Kalau 70 sama dengan 30 tambah 40. Berarti lembu 1 ekor usia 1 tahun dan lembu 1 ekor usia 2 tahun. Gitu terus sampai ke atas. 80 sama dengan 40 tambah 40. Berarti 2 ekor lembu usia 2 tahun. 90, 30 kali 3. Berarti 3 ekor lembu usia 1 tahun. Begitu kelipatannya. Itu untuk lembu. Untuk kambing, jumlah minimal nisab yang wajib dizakati adalah 40 ekor kambing. Kalau dia hanya memiliki 38, 37, nggak nyampe 40, maka tidak wajib zakat. Jadi minimal kambing yang dimiliki adalah 40 ekor. Sampai 120. Jadi mulai 40 sampai 120 hanya kewajiban 1 ekor kambing. 1 ekor kambing usianya berapa? Untuk kambing kacang, kambing biasa, itu yang usia 2 tahun.
Tapi kalau untuk domba, biri-biri usianya 1 tahun. Jadi ini untuk kambing. Kalau nyampe 121, zakatnya 2 ekor kambing. Kalau nyampe 201, zakatnya 3 ekor kambing. Jadi dari mulai 40, 1 kambing. Masuk 121, 2 ekor kambing. Masuk 201, 3 ekor kambing. Masuk 400, 4 ekor kambing. Dan berlaku kelipatan 100. 500, 5. 600, 6. 700, 7. Dan begitu seterusnya terkait zakat hewan ternak. Jadi entah ada toke-toke di sini. Nah, punya hewan ternak. Kalau memang dia tadi tidak diberikan makan, digembalakan, maka itu wajib kena zakat. Kalau nggak digembalakan, berarti nggak ada zakat. Kena di zakat perdagangan. Karena kalau orang sudah melihara kambing banyak, pasti itu diniatkan untuk diperjualbelikan. Setiap benda yang kita niatkan untuk diperjualbelikan, kecuali emas dan perak, itu kena zakat perdagangan. Nanti di belakang. Oke. Bagaimana kalau seandainya ada dua orang digabungkannya kambingnya di satu tempat? Ini dianggap satu kepemilikan. Bisa merugikan, bisa menguntungkan. Contoh, merugikan. Si A punya kambing 20. Si B punya kambing 20. Disatukan. Kandangnya sama. Tempat menggembalanya sama. Kemudian penjaganya sama. Kan kayak ada peternakan besar itu. Bahkan tempat memerahnya sama. Ini dianggap satu kepemilikan. Si A punya 20, si B punya 20. Seandainya kalau masing-masing gak ada yang wajib zakat, tapi karena di satu tempat dianggap gabungan mereka 40 jadi wajib satu kambing, rugi. Bisa jadi menguntungkan. Si A punya 50, si B punya 50. Kalau masing-masing dari mereka, si A wajib satu kambing, si B wajib satu kambing, karena minimal zakat kambing itu 40. Kalau digabungkan 100, 100 masih dihitung satu. Karena dua kambing kalau sampai 121. Digabungkan kambing orang itu, dua orang cuma wajib zakat satu ekor kambing. Jadi kalau ada kambing digembala, satu tempat makan, kandangnya satu, kemudian bahkan tempat merah susunya satu. Pejantan untuk mengawin betinanya pun itu-itu juga. Nggak ada sama sekali dipisah. Maka dianggap seperti satu kesatuan. Zakatnya dihitung secara keseluruhan. Bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Oke, itu singkat terkait tentang zakat hewan ternak atau hewan gembala. Kita masuk yang kedua. Zakat az-zuru' wath-thimar. Zakat pertanian dan buah-buahan. Yang dikatakan zuru' pertanian di sini adalah kullu ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Setiap tumbuhan yang dijadikan sebagai makanan pokok dalam keadaan lapang. Enggak dianggap makanan yang dijadikan makanan pokok dalam keadaan sempit. Misalnya saudara-saudara kita di Gaza sekarang ini saking payahnya nyari gandum untuk buat roti, pakan ternak dimakan mereka, diolah jadi roti. Jadi yang dimakan dalam keadaan darurat itu enggak dizakati. Yang dijadikan makanan pokok dalam keadaan biasa, dalam keadaan lapang, itu wajib dizakati. Adapun dalam buah-buahan, mazhab Syafi'i membatasi hanya buah kurma dan buah anggur. Jadi buah-buah lain seperti sawit di kita dalam mazhab Syafi'i masuknya bukan ke zakat pertanian. Mazhab Hanafi, mazhab lain mengatakan itu masuk ke zakat pertanian. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau enggak dihitung sebagai zakat pertanian, berarti masuknya ke zakat perdagangan. Jadi kita bahas dulu yang zakat pertanian. Beras berarti kena. Kalau ada yang punya sawah di kampung, berarti ini kena zakat pertanian. Kurma enggak ada di kita. Anggur yang dijadikan sebagai kismis itu jarang kali juga di kita. Kalau di Arab itu biasa mereka jadikan. Gandum enggak ada di kita. Dan syaratnya juga itu benda apa tanamannya harus ditanam oleh manusia.
Berarti kayak saudara-saudara kita yang di Papua makan sagu. Sagunya bukan dia nanam. Tinggal nebang di pohon. Itu tidak ada zakatnya. Dan terhitung wajib zakat kapan? Ketika panen. Jadi tidak perlu nunggu 1 tahun. Sementara tadi kambing itu harus berlalu 1 tahun. Punya dia 40 kambing, belum diwajib. Tunggu 1 tahun. Selama 1 tahun kambingnya nggak kurang dari 40, maka kena wajib zakat. Kalau ternyata di pertengahan tahun kambingnya mati 1 atau dijual 1, tinggal 39, tidak dihitung kena zakat. Jadi kepemilikan kambing dia harus melalui proses 1 tahun. Ada nisab jumlah minimal dan ada haul kepemilikan selama 1 tahun. Adapun zakat tanaman pertanian tidak diwajibkan haul. Begitu dia sampai nisab pada masa panennya langsung wajib zakat. Berapa nisabnya? Nisab tanaman adalah 5 wasaq. 1 wasaq itu 60 so'. Berapa 1 so'? Sama dengan kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah kalau di kita 2,7 kilo. Karena so' itu sebenarnya dia bukan berat, tapi takaran. Nah, kalau kita mungkin liter. Liter pada zaman Nabi namanya so', yang kecilnya namanya mud. 1 so' sama dengan 4 mud. Nah, setelah dikonversi, kurang lebih 1 so' itu adalah 2,7 kilo. Berarti kalau 1 wasaq itu 60 so', yang wajibnya 5 wasaq, 60 kali 5, 300. 300 kali 2,7 itu sama dengan 510 kilogram. Itu wajib zakatnya. Kalau di sini, agak kalau di kitab ini beliau menganggap 1 so' itu 2,75 hingga hitungannya 825 kilogram. Dan ketika baca-baca, iseng saya, coba ada nggak dari Basnas? Rupanya Basnas kita menetapkan nisab untuk tumbuh-tumbuhan untuk padi itu adalah 653 kilogram gabah. Jadi kalau hasil panennya mencapai 653 kilogram gabah, menurut Basnas ini kena wajib zakat. Ini bahkan ada peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Jadi ada peraturan dari Menteri Agama. Hitungannya, detailnya, wallahu alam ikut pendapat yang mana. Karena saya ketika lagi baca, coba nyari-nyari sendiri. Ternyata dapat hitungan dari Basnas Indonesia. Berapa yang wajib dikeluarkan? Tergantung bagaimana dia menyirami tanamannya. Kalau dia menyirami tanamannya tadah hujan atau dengan irigasi yang tidak mengeluarkan biaya, yang wajib adalah 10%, 1 per 10-nya. Berarti anggaplah kalau kita hitung dia panen 1 ton. Berarti zakatnya adalah 1 per 10-nya 100 kilogram. Kalau panen 1 ton, zakatnya 1 kuintal. Itu kalau tada hujan atau mengairinya dengan irigasi yang tidak ada biaya. Tapi kalau dia mengairinya pakai biaya, contoh beli air atau menggunakan usaha di itu kering, digalinya sumur, kemudian diangkat ke atas airnya menggunakan sanyu, ada biaya listriknya. Di situ zakatnya cuma 5%. Berarti kalau dia panennya 1 ton, zakatnya 50 kilogram. Kalau setengah-setengah gimana, Ustaz? Setengahnya kadang pakai pengairan. Ternyata kering irigasinya, mau nggak mau beli air dia. Setengahnya lagi menggunakan biaya, maka wajib zakatnya 7,5%. Nah, jadi kalau 1 ton hasil panennya, zakatnya menjadi 75 kilogram. Jadi yang wajib dizakati dari padi itu adalah 10% kalau dia tadah hujan atau irigasi tidak berbayar,
5% kalau pengairannya dengan mengeluarkan usaha dan biaya, kemudian 7,5% kalau setengah-setengah. Setengahnya kadang pakai biaya, setengahnya lagi ketika ada air tidak pakai biaya. Itu terkait masalah zakat tanaman. Kita masuk zakatun naqd, zakat harta, zakat emas dan perak. Syarat yang pertama, emas dan perak yang dizakati adalah alla yakuna hulyan mubahan. Emas dan peraknya bukan perhiasan yang dibolehkan. Berarti kalau emas dan peraknya bukan perhiasan, itu wajib zakat. Atau perhiasan tapi hukumnya haram. Contoh emas yang dipakai laki-laki, hukumnya haram, maka tetap wajib zakat. Tapi kalau yang dipakai oleh ibu-ibu, biasa dipakai sehari-hari, emas dia, itu tidak kena zakat. Sampai mana batasnya? Sampai jangan israf berlebihan, bi israfin fahish, berlebihannya sangat parah, sesuai dengan kadar urf di kampung tersebut. Urf di kampung tersebut misalnya biasanya oke lah, orang biasa pakai gelang besar-besar segini, memang sesuai satu sosial dia, orang biasa pakai gelang sampai segini, tapi ternyata dia beda, gelangnya bisa sampai pakai sampai bahunya, maka ini kena zakat. Bukan cuma yang berlebih, tapi semuanya dihitung zakat. Jadi syarat pertama, emas atau perak yang diwajibkan zakat adalah yang bukan perhiasan yang dibolehkan. Berarti kalau dia perhiasan yang dibolehkan, tidak kena zakat. Yang kedua, an yablughan nisab, mencapai nisab. Untuk emas, nisabnya adalah 20 dinar. Satu dinar, mayoritas ulama mengatakan sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 dikali 20 sama dengan 85 gram emas. Adapun untuk perak, itu 200 dirham. Satu dirham sama dengan, kalau dinar itu emas, dirham perak. Satu dirham 2,975. 2,975 dikali 200 sama dengan 595 gram perak. Orang kita jarang nyimpan perak, rata-rata nyimpan emas. Dan kalau bentuknya uang kertas zaman sekarang, mayoritas ulama mengatakan lebih baik dikiaskan dengan harga emas. Karena harga emas lebih stabil daripada harga perak. Jadi kalau punya uang simpanan di bank, nggak terpakai atau simpan di lemari, di balik bantal, mencapai minimal jumlahnya 85 gram emas. Hitung kasar aja, anggaplah 1 gram emas 1 juta sekarang, walaupun 1 juta lebih-lebih. Berarti sekitar 85 juta. Nyampe uang itu berarti dihitung sebagai nisab. Punya uang 90 juta, punya uang 100 juta, apalagi ke atas, itu dianggap sebagai nisab. Syarat yang ketiga, berlalu selama 1 tahun. Emas yang disimpannya sebanyak 200 gram itu berlalu selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Uang yang disimpannya di rekeningnya itu yang jumlahnya melebihi senilai 85 gram emas berlalu selama 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi hitunglah harta kita. Nah, kalau makin masalah ternak tadi banyak kurang relate, banyak kurang gak pas sama posisi dia. Kalau masalah padi-padian, oh ini di kota jarang mungkin yang punya toke padi. Tapi yang punya simpanan uang, coba hitung. Lebih mudah kita ngitungnya dari Ramadan ke Ramadan. Karena hitungan setahunnya adalah 1 tahun Hijriah. Sebenarnya hitungannya itu adalah begitu nyampe nisab dihitung itu hari pertama. Anggaplah dia mencapai senilai 85 gram emasnya itu pada bulan Safar. Berarti wajib zakatnya adalah Safar tahun depan. Begitu 1 tahun, tapi orang biasa kurang ngeh dengan hitung-hitungan bulan Hijriah. Dan kalau nelah sudah memang berlalu lama uang kita, tengoklah hitung wajib dikeluarkan 2,5%. Jangan lalai hanya sedekah-sedekah saja, tapi zakat yang wajib ditinggalkan. Baik. Selanjutnya, zakatul ma'din.
zakat barang tambang. Zakat barang tambang ini hanya dikhususkan adalah tambang yang berupa emas dan perak. Selain emas dan perak, tidak terkena zakat barang tambang. Zakat barang tambang syaratnya hanya mencapai nisab. Kalau dia menambang, ternyata hasil tambangnya mencapai 85 gram emas, wajib dizakatinya 2,5%. Kalau nggak nyampe, berarti tidak wajib. Nggak harus nunggu 1 tahun. Begitu dia nambang, nyampe 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakat. Nggak dikeluarkan, berdosa. Jadi kalau ada tambang, selain emas dan perak, baik itu minyak, atau misalnya dia tambang batu-batuan, batu berlian dan sebagainya, itu terkena nanti di zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat perdagangan. Jadi zakat ma'din ini hanya dikhususkan untuk emas dan perak. Yang kelima, zakatur rikaz. Zakat rikaz sering dibilang sebagai zakat harta karun, zakat barang temuan. Ar-rikaz huwa dafinul jahiliyyati min adh-dhahabi wal fiddah. Rikaz adalah harta yang ditimbun pada masa jahiliyah berupa emas dan perak. Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan yang kena zakat itu hanya emas dan perak. Selain emas dan perak itu tidak wajib terkena zakat. Yang kedua syaratnya, an yakuna min dafinil jahiliyah. Memang itu benda ditimbun dari jahiliyah, maksudnya dari masa pra-Islam. Tapi kalau kita ketahui ternyata itu adalah harta peninggalan punya orang Islam, maka hukumnya berlaku hukum luqathah. Luqathah adalah pembahasan fikih terkait kalau kita nemu uang di jalan. Nemu uang di jalan, ini punya orang, gak tahu siapa pemiliknya. Jadi kalau kita nemu harta karun, kita tahu ini dari umat Islam, maka hukumnya seperti luqathah. Luqathah secara umum itu wajib diumumkan selama 1 tahun. Kalau gak ada yang ngaku, itu boleh jadi milik dia. Nah, tapi detailnya nanti tergantung apakah hewan, apakah kalau makanan bisa disimpan lama gak 1 tahun, itu nanti ada detailnya. Kalau ada kesempatan kita baca bab luqathah. Atau misalnya uangnya cuma 10 ribu, masa umumkan selama 1 tahun? Nah, ada nanti detail-detailnya. Oke, kemudian emas yang ditemukannya itu mencapai nisab. Ya ini nisabnya 85 gram emas. Kemudian an yakuna fi ardi mawatin aw fi mulkin huwa ahyaha. Ditemukannya di tanah mawat, tanah yang tidak dimiliki orang lain. Atau tanah mati tapi dia yang menghidupkannya, dia menggarapnya. Kalau di kita sekarang susah menggarap tanah baru, karena setiap tanah yang tidak dimiliki udah jadi tanah negara. Kalau orang dulu asal dibukanya jalan jadi milik dia. Dalam Islam itu namanya ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati. Man ahyal arda fahuwalah. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, yang buka lahan, maka itu jadi milik dia. Jadi kalau di tanah yang mati atau tanah memang dia menghidupkannya, maka itu menjadi milik dia. Tapi kalaulah memang itu di tanah yang dibelinya dari orang, jangan langsung jadi milik dia. Tanya dulu sama pemilik tanah. Nah, jangan-jangan orang tua dia yang nyimpan emas di bawah itu. Jadi harus kita pastikan dulu, kecuali memang tanah itu tidak ada pemiliknya. Jadi rikaz ini wajibnya 20%, banyak. Nah, dapatlah dia misalnya emas senilai kalau dirupiahkan 200 juta atau 1 miliar lah bilang. Maka dari 1 miliar dikeluarkan zakatnya 20%, yaitu 200 juta. Kenapa banyak zakatnya? Karena enggak ada usaha dari dia. Dari sini, sebagian ulama kontemporer mengatakan, kalaulah dapat hadiah, nah, kayak ikut kuis-kuis gitu, dapat hadiah, sebagian mengkiaskannya ke zakat rikaz. Jadi setiap ada dapat undian, dikeluarkan zakat 20%. Ada yang mengkiaskannya ke sini. Dan yang terakhir terkait zakat harta adalah zakat perdagangan. Zakat benda yang diperdagangkan itu syaratnya adalah
memang harta itu diniatkannya untuk diperjualbelikan. Berarti kalau harta hasil warisan atau harta yang dikasih orang ke dia itu tidak wajib zakat, kecuali dalam niat dia ingin menjual, dapat warisan dari mak dia, belum kena wajib zakat. Dapat rumah dia, atau dapat hewan, dapat apalah. Begitu dalam hati dia ingin menjualnya, ini termasuk barang urudut tijarah. Jadi memang benda itu diniatkan untuk dijual. Kemudian syaratnya berlalu selama 1 tahun. Dihitung selama 1 tahun. Dan juga syaratnya harus mencapai nisab. Dianggaplah ada orang buka kedai, buka toko, tokonya toko kipas angin. Nah, modal awal dia 50 juta. Kemudian setelah berlalu 1 tahun, ternyata kipas angin yang ada di tokonya itu nilainya bertambah jadi 100 juta. Plus dia punya uang tabungan hasil jualan tadi 20 juta. Berarti yang dizakatinya 100 dari 120 juta. 2,5% dari 120 juta. Jadi modalnya juga dihitung, gak cuma untungnya. Nah, dia buka toko, modal awalnya 100 juta. Kemudian setelah berjalan 1 tahun, ada dapat, mungkin di barangnya tetap 100 juta. Tapi ada keuntungan di tabungan di hasil jualan tadi, 50 juta. 100 juta tambah 50 juta. Tambah lagi ada orang yang ngebon sama dia, langganan dia. Ngebonnya 10 juta, tambah 10 juta. Berarti 2,5% dari 160 juta. 100 modal, 50 keuntungan, sama 10 juta orang yang utang sama dia. Yang bayarnya, tapi utang yang bisa ditagih. Tapi utang yang gak bisa ditagih, menghilang dia, itu tidak wajib kena zakat. Jadi, bagi yang punya usaha, hitung-hitung zakat perdagangannya. Karena ini wajib. Ngitungnya paling mudah dari Ramadan ke Ramadan. Jadi yang punya kedai, setiap Ramadan hitung aset di kedainya. Nah, ada pertambah berapa modalnya, berapa keuntungannya. Ya udah, disitulah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ada hutang dia, demi menambah usaha dia, itu dikurangi hutangnya. Anggaplah awalnya dia punya modal 50 juta. Berhutang sama orang biar lebih hidup usahanya, utang 50 juta lagi. Jadi setelah dihitung tadi modal yang ada di tokonya sama keuntungannya, dikurangilah hutang dia tadi 50 juta. Jadi hutang itu juga dikurangi kalau dia punya hutang sama orang. Tapi kalau orang yang berhutang sama dia, itu kena hitung. Nah, kalau bingung kali ngitungnya, pergi ke badan amil zakat. Nah, jelaskan, saya punya begini, saya begini. Karena ngitungnya nggak bisa juga dihitung sekarang. Itulah dihitung pakai kalkulator. Perlunya berdagang itu dicatat. Biar selain tahu margin keuntungan, juga agar kita tahu berapa zakat yang wajib kita keluarkan. Jadi hitung modal berapa, untungnya berapa, keluar pegawai berapa. Itu nanti kita hitungkan, keluarlah wajib zakatnya sekian. Nggak dikeluarkan zakatnya, tapi bersedekah. Sama aja kayak orang rajin sholat duha tapi nggak sholat subuh. Banyak orang punya kedai besar, sedekah sering. Tapi zakat perdagangannya tidak pernah dikeluarkannya. Bagaimana kalau usahanya sewa rumah? Dia nggak punya kedai, tapi punya rumah sewa 30 pintu. Cara ngitungnya bukan rumahnya. Untuk rumah itu nggak dihitung, karena kalau dihitung rumah rugi kali dia. Karena rumah tidak untuk diperjualbelikan. Tapi yang dihitung adalah keuntungan dia. Anggaplah dia nyewakan rumah, 1 bulan itu bisa keuntungan dia 20 juta karena banyak rumah sewanya. 1 tahun 20 kali 12 berarti 240 juta. Keluarkan 2,5% dari 240 juta. Dan ini tentunya setelah dipotong biaya keseharian, bayar listriknya, misalnya punya orang punya kos-kosan, bayar uang airnya, misalnya ada keran patah, itu dihitung. Nah,
hingga keuntungan bersihnya itu, itulah yang wajib dizakati 2,5%. Gitu juga orang yang punya usaha rental mobil. Jadi dihitung berapa pendapatan dia dari rental mobil itu selama 1 tahun, baru kemudian dikurangilah biaya perawatannya. Mungkin ada rusak, oh mana itu aku kena bengkel, kena ini, ganti oli sekian, dikurangi. Berapa dapatnya, itulah yang wajib dizakati. Diistilahkan oleh ulama adalah zakatu malil mustaghallat, adalah harta benda mustaghallat. Kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah benda yang akan dikembangkan. Tapi bukan dia yang diperjualbelikan, tapi disewakan. Ada juga sebagian ulama mengatakan, untuk rumah sewa, ini dikiaskannya bukan ke zakat perdagangan, tapi dikiaskan ke zakat pertanian. Kalau dikiaskan zakat pertanian, lebih banyak lagi zakatnya. Bagi yang mengatakan zakat pertanian, lebih cocok ke zakat pertanian, katanya. Karena ketika orang bertani, tanahnya itu nggak hilang asetnya, tetapi menumbuhkan buah hasil padinya. Gitu juga rumah sewa. Rumahnya nggak hilang, tapi menghasilkan keuntungan. Hingga mereka mengatakan kiasnya lebih cocok ke zakat pertanian. Kalau ke zakat pertanian, berarti zakatnya 5%. Bukan lagi 2,5%. Dan nisabnya bukan lagi 85 gram emas. Tapi nisabnya setara dengan padi 5 wasak. 5 wasak tadi saya 5 wasak selalu lupa-lupa kalau hitungan detailnya. 5 wasak kalau menurut Basnas itu 653 kg padi. Jadi kalau secara hitungan dapatlah hasil sewa rumah dia 653 kg padi tadi, maka wajib keluar zakat bagi ulama yang mengatakan sewa menyewa ini dikiaskan ke dalam masalah zakat pertanian. Tapi yang paling sering dipakai adalah ini dikiaskan ke dalam zakat perdagangan. Tapi tidak dihitung modalnya. Begitu juga lah dengan sawit. Jadi kalau yang punya sawit, dalam mazhab Syafi'i tidak wajib zakat tanaman, tapi wajib zakat perdagangan. Bukan batang sawit yang dihitung, karena batang sawit ini gak kita jual. Tapi yang kita jual adalah buahnya. Hitunglah berapa dia dapat dari penjualan buahnya setelah dipotong upah orang manen, setelah dipotong biaya pupuknya. Berapa dapatnya, itu wajib dikeluarkan 2,5%. Jadi kadang ada orang, memang zakat sawit itu gak ada di kitab. Di kitab-kitab klasik gak akan ada jumpa. Tapi itu masuknya ke zakat perdagangan. Kalau di kampung saya di Aceh Selatan itu banyak penghasil pala. Banyak orang gak tahu. Karena di kitab, oh gak ada kok zakat buah pala. Hingga gak mau mengeluarkan zakat. Itu dihitungnya zakat perdagangan. Gitu juga ternak ayam. Ayam tidak termasuk hewan yang wajib dizakati. Tapi kalau ternaknya banyak, dihitunglah. Nah, hasil penjualan ayamnya itu, setelah dipotong upah pekerja, upah pakan, dan sebagainya, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun yang terakhir, terkait zakat profesi. Ada ulama yang mengatakan zakat profesi itu tidak ada. Ini fatwa resmi di Mesir, Darul Ifta'il Mesriyah. Jadi, kalau ada orang gaji, walaupun gaji 100 juta, itu nggak wajib kena zakat profesi. Kapan menjadi wajib? Kalau uangnya itu disimpannya. Jadi kayak zakat emas dan perak biasa. Kalau disimpannya selama 1 tahun, mencapai nisab, maka wajib zakat. Tapi begitu keluar gajinya, dibelikannya untuk anaknya sekolah, nah, untuk anaknya saya tuh kuliah, itu tidak kena zakat. Apalagi kalau dia punya utang, walaupun gaji dia banyak. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan, ada zakatnya. Zakat profesi itu ada zakatnya. Karena memandang maslahat dan keadilan. Petani yang kerjanya panas-panasan, itu begitu panen kena zakat 5% atau 10%. Masa orang kerja kantoran, nyantai-nyantai dia, gak ada zakatnya. Maka zakat profesi ada. Dikiaskan ke zakat harta. Nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau gaji dia dalam 1 tahun
dihitung mencapai 85 gram emas, maka wajib dia mengeluarkan zakat dari gaji dia 2,5%. Bisa dikeluarkan nanti di akhir tahun, atau bisa juga dikeluarkan tiap bulan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih condong pendapat yang mengatakan zakat profesi ini tidak. Karena memang, ya mungkin setiap orang itu, di mana tempat dia belajar, dia lebih condong kepada pendapat gurunya. Nah, karena saya belajar Darul Ifta, dan di sana memang fatwa resminya zakat profesi nggak ada. Dan masuk akal, rasa saya. Dari dulu, bukan zaman sekarang aja ada karyawan. Zaman kekhalifahan dulu pun ada karyawan. Ada para menteri, ada para pengawal raja. Itu kan mereka digaji. Tapi nggak ada ulama dulu mengatakan zakat profesi. Kalau dikatakan demi keadilan, saya takut mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Karena kalau dikatakan wajib zakat profesi, begitu ada karyawan, gajinya banyak, tapi pengeluarannya banyak juga, kena zakat profesi, dia nggak mengeluarkan berarti dia berdosa. Bahkan, kalau orang nggak berzakat, bisa diperangi. Kalau orang nggak mau berzakat karena menafikan kewajiban zakat, bisa jatuh kafir. Tapi kalau nggak mau berzakat karena malas berzakat, tapi masih yakin dia wajib zakat, jatuhnya fasik. Saya kalau memandang peluang untuk apa mengumpulkan dana umat, lebih cocok bagi saya memotivasi orang untuk bersedekah. Tapi kalau untuk kehati-hatian diri kita, nggak ada salahnya juga setiap gaji dikeluarkan 2,5%. Jadi bukan berarti kalau saya berpendapat zakat profesi itu nggak ada, bukan berarti setiap uang itu, misalnya saya bergaji, itu nggak mau saya keluarkan 2,5%. Saya teringat pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi, beliau berpendapat khamar itu adalah yang terbuat dari anggur. Adapun nabil, yang terbuat dari kurma, itu kata beliau nggak haram. Contohnya kayak tua-tua itu nggak haram katanya. Bagi beliau. Karena yang ada di Quran cuma khamar. Tapi beliau pernah mengeluarkan pernyataan. Walaupun pendapatku mengatakan nabil itu nggak haram, tapi kalau aku dipaksa meminum nabis, aku gak akan mau minumnya. Walaupun orang mengancam akan memenggal kepalaku. Jadi pendapat ijtihad beliau A. Tapi untuk bertindak, lebih memilih ke hati-hatian. Jadi untuk pribadi, ahsannya kita keluarkan 2,5% dari harta kita. Menjaga kehati-hatian. Dan 2,5% itu, saya rasa tidak terasa banyak. Nah, terasa banyak itu kalau dikumpulkan setahun. Makanya setiap bulan langsung dikeluarkan. Karena kalau kita kumpulkan setahun, udah masuk 11 bulan, mak, banyak juga zakatnya. Mending kau belikan kereta. Daripada keluaran zakat, dalam hampir pendapat yang gaji. Nggak jadi awak keluar. Nggak jadi awak nolong orang. Jadi sebaiknya, untuk pribadi, pilihlah zakat profesi dan keluarkannya setiap bulan. Karena dibolehkan mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Seperti awak tuh ngumpulkan dulu. Nah, sebelum nanti dibagikan kepada fakir miskin. Karena kalau simpan sendiri, itu kan awak bayarkan kepada amil zakat. Kalau kita simpan sendiri, yang ada kita kena goda setan. Oh banyak tuh, gak usah lagi dizakati, gak jadi zakati. Jadi kalau ada gaji, langsung dizakati. Itulah terkait masalah zakat harta secara singkat. Adapun zakat fitrah, ini waktu kita sudah gak cukup. Kalau memang ada kesempatan, akan kita bahas zakat fitrah. Dan asnaf, siapa saja yang berhak menerima zakat. Banyak orang terjadi salah pahaman terkait kata mu'allaf dan terkait amil. Panitia zakat belum tentu jadi amil. Mu'allaf artinya bukan berarti orang yang baru masuk Islam dalam masalah zakat. Enggak, orang Islam pun bisa berhak dapatkan jatah mu'allaf. Nah, banyak kadang di masjid-masjid, waktu udah 15 tahun masuk Islam kaya, masih dapat zakat fitrah. Alasannya mu'allaf. Gitu. Nah, padahal banyak orang salah memahami terkait mu'allaf dan amil zakat. Mungkin kita cukup di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, dan saya silakan kepada moderator. Oke, silakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat harta. Umpamanya saya pensiun, tapi saya punya tanggungan waktu jadi pegawai
ada tabungan saya di bank. Setelah pensiun, saya tidak mendapat apalagi pinjaman dari pensiun tadi, ataupun sedikit dari tabungan tadi untuk kehidupan saya dengan keluarga saya. Ini bagaimana saya yang tabungan? Oke. Zakat tabungan tiap tahun wajib dikeluarkan 2,5%. Selagi tabungannya itu jumlahnya di atas 85 gram emas, nilainya di atas itu. Ya udah setiap tahun dihitung, misalnya tahun ini anggaplah 300 juta. Ya udah berarti keluarkan 2,5% dari 300 juta. Mungkin karena terpakai tahun depan jadi 250 juta. Berarti tahun depannya 2,5% dari 250 juta. Selagi dia tersimpan selama 1 tahun dan nilainya di atas 85 gram emas, itu wajib dizakati. Itu dia zakat simpanan harta. Walaupun kita prospeknya untuk jangka panjang, itu tetap wajib dikeluarkan 2,5%. Jadi batasnya nanti kalau sudah tidak lebih 85, ah, kalau jumlahnya sudah di bawah 85 gram emas, itu tidak lagi wajib zakat. Dan untuk zakat harta ini yang dihitung benda yang tidak terpakai. Misalnya kalau dia punya mobil, walaupun mobilnya mungkin harga 800 juta itu nggak wajib kena zakat. Nah, karena mobilnya dipakainya. Nah, bukan memang emas dan perak atau uang yang disimpannya. Itu. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Oke, okay. Apakah dihitung sebagai zakat? Itu dihitung sebagai zakat profesi. Tapi kalau ada uang simpanan, beda lagi zakatnya. Oke. Okay. Tadi dah kena zakat sekali di terkait zakat profesi. Ah, di sinilah letak pro kontra zakat profesi. Ada kaidah mengatakan satu harta tidak kena zakat dua kali. Makanya kalau ada orang yang memperjualbelikan emas itu enggak kena zakat. Enggak kena zakat perdagangan karena emas dan perak yang disimpannya kenanya zakat emas dan perak. Makanya juga orang yang melihara kambing niatnya untuk dijual belikan itu enggak terkena zakat tijarah karena sudah kena zakat hewan ternak. Bagi yang mengatakan enggak ada berarti lepas harta yang disimpannya itu tetap wajib dizakati. Tapi kalau yang sudah dipotong sejak awal kemudian sisanya itu disimpannya. Kalau saya pribadi Pak ya. Ini saya belum baca secara detail. Untuk kehati-hatian lebih baik keluarkan 2,5%. Kalau memang mencapai 85 gram emas. Karena yang memang ada nasnya di Quran dan di hadis itu adalah zakat harta. Yang disimpan selama 1 tahun. Adapun zakat profesi itu tidak ada nasnya. Kalau saya pribadi memang lebih condong zakat profesi itu gak ada. Tapi kalau sudah dipotong apa mau buat lagi? Kalau di Malaysia lebih enak lagi. Kalau dipotong zakat, pajaknya diringankan. Nah, lebih enak. Kalau di kita sama aja. Mau bayar zakat, gak bayar zakat, pajaknya segitu-gitu juga. Itu deh saya, Pak. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Oh, satu. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terkait asnaf zakat itu kan ada 8. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Fakir, miskin. Kemudian amil. Amil ini bukan sekedar panitia. Yang namanya amil itu memang ditugaskan oleh negara. Makanya kalau amil zakat fitrah ingin ngambil jatah amil, minta surat resminya. Nah, itu minta ke Basnas surat tugas untuk pengumpul zakat itu. Kalau dapat surat itu, maka berhak dia jadi amil. Kalau enggak berhak ngambil harta zakat fitrah. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang diikat hatinya. Sering di kita mu'allaf diartikan orang masuk Islam. Mu'allafatu qulubuhum termasuk pertama, ya orang masuk Islam dan hatinya masih lemah. Tapi kalau memang kuat dia, hati dia, enggak perlu kita kasih. Dia baru masuk Islam, kemudian diputuskan usaha dia. Mungkin gara-gara yang masuk Islam, enggak dapat bantuan dari ayah dia selama ini. Itu kita kasih. Bisa juga wal mu'allafatu qulubuhum, bahkan orang kafir. Pemimpin kafir di kampung itu kita kasih. Karena dengan ngasih dia, bisa jadi dia masuk Islam hingga pengikutnya masuk Islam semua. Itu termasuk mu'allafatu qulubuhum. Dan juga orang-orang muslim yang di bagian perbatasan. Kita takut, nah, kalau di kitab ini, kalau di kitab fikih klasik biasanya, di perbatasan dengan kafir harbi. Kita kasih mereka harta biar mereka dapat mempertahankan diri, walaupun mereka muslim. Termasuk mu'allafah. Jadi nggak cuma orang yang baru masuk Islam. Jadi baru mu'allafah, mu'allaf sering diartikan, mentang-mentang dia aslinya kafir, masuk Islam, seumur hidupnya dia kasih zakat fitrah. Padahal dia ada kaya, kuat iman dia, nah, sebenarnya itu nggak berhak lagi. Kemudian, wafir riqab, budak ini nggak semua budak, tapi budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Kalau kau kumpulkan sekian uang, kau akan merdeka. Kita kasih dia duit agar dia dapat merdeka. Kemudian wal gharimin, orang yang berhutang. Kalau hutang ini hutang yang mubah, bukan hutang karena maksiat. Kemudian wafi sabilillah dalam mazhab Syafi'i adalah orang yang berperang dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Dalam mazhab Syafi'i ketat. Berarti penuntut ilmu itu enggak termasuk wafisabilillah. Tentara kita itu enggak ada wafisabilillah karena dapat gaji dari negara. Orang yang ingin memerangi orang kafir tapi enggak ada gajinya, dikeluarkan dari zakat. Kemudian wabanis sabil, nah, orang yang musafir enggak ada uang untuk pulang. Itu semuanya berhak mendapatkan zakat, selain mereka tidak berhak. Dan dalam mazhab Syafi'i, dalam memberikan zakat wajib mengumumkan semua amil, semua asnaf itu dapat semua. Jadi anggaplah di kampung itu ada orang miskin, ada orang fakir, ada kemudian sabilillah, kemudian ada orang berhutang, wajib zakat itu dibagi rata ke mereka. Dan minimal satu asnaf itu 3 orang. Orang miskinnya 3, orang fakirnya 3, orang berhutangnya 3, karena di Al-Qur'an menggunakan lafaz jamak. Menggunakan lafaz jamak, dan jamak dalam bahasa Arab itu minimal 3. Jadi dalam mazhab Syafi'i ketat cara bagi zakat. Payah kita bagikan sendiri, kasih aja ke amil zakat. Nah, kasih ke amil zakat yang memang mereka memiliki surat wewenang dari pemerintah, itu ada SK-SK-nya. Nah, biar mereka yang bertanggung jawab. Kita sudah menyerahkan kepada mereka sebagai wakil untuk membagikan zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ketat, mentang zakatnya banyak, dikeluarkannya ke beberapa orang saja. Itu wajib ta'mim. Wajib meratakan seluruh asnaf zakat yang ada di kampung itu. Itu mungkin. Cara amannya, kasih ke badan pengumpul wakaf, bisa Basnas atau lembaga-lembaga yang lain. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع لنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم
اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك فاجمعنا يا ربنا في جنتك الفردوس الأعلى مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا الله انصرهم فإنك خير الناصرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.